السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين putra-putri yang solih dan solihah pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan materi-materi yang harus dikuasai pada semester 2 untuk kelas 8 dan kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 yaitu semester 2 materi-materi itu bisa kalian lihat pada buku paket untuk kelas 8 materi ada di dalamnya. Ini adalah buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Kemudian untuk kelas 9 juga sama pada buku paket ini. Kemudian untuk instrumen pengukuran kompetensi menggunakan ini di dalamnya ada pengukuran kompetensi baik keterampilan Kemudian pengetahuan dan pengamatan atau penugasan. Ini untuk kelas 9, bisa dilihat. Di dalamnya sekali lagi ada pengukuran kompetensi baik keterampilan, kemudian pengetahuan, penugasan atau pengamatan, ada semuanya di sini. Dan kalian bisa dapatkan nanti dari sekolah. Pada video kali ini akan saya sampaikan sistem evaluasi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 dan 9 yang saya ampuh di SMP Negeri 1 Winong tahun 2020 2021 bertepatan dengan semester genap atau semester 2. Pada evaluasi pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Winong tahun pelajaran 2020 2021 masih menggunakan sistem daring sampai menunggu nanti kebijakan dari pemerintah apakah nanti akan sistemnya luring kemudian atau tatap muka kita menunggu dari kebijakan pemerintah tetapi kita pada sistem daring ini akan saya jelaskan menggunakan apa saja media apa saja yang harus kita kuasai dan harus kita gunakan untuk sistem daring kali ini. Akan saya sampaikan yang pertama yaitu berkaitan dengan jadwal. Jadwal pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ini jadwalnya untuk kelas 8 dan kelas 9 yang mengajar saya yaitu untuk hari Senin kelas 8B jam kedua mulai pukul 0900 sampai pukul 1100 WIB. Kemudian untuk hari Rabu, kelas 9G jam pertama mulai dari pukul 0700 sampai pukul 0900 WIB. Untuk selanjutnya kelas 9I yaitu jam kedua. Jam kedua itu nanti dimulai pukul 0900 sampai 11.00 WIB. Untuk hari Kamis kelas 8C dan 8A jamnya sama 1 dan 2 waktunya sama. Kemudian hari Jumat itu kelas 9E yaitu jam pertama. Hari Sabtu kelas 9H dan 9F untuk jam pertama dan kedua. Untuk jam pertama tadi kita awali mulai pukul 0700 sampai 080900 WIB. Dan jam kedua mulai 0900 sampai 1100 WIB. Untuk jadwalnya PAI dan PP kelas 8 dan kelas 9. Kita menggunakan apa saja? Yang pertama adalah Google Classroom. Kita nanti menggunakan Google Classroom, tetap menggunakan Google Classroom. Ini untuk yang kelas 8. Untuk profilnya Google Classroom 8. Yang ini adalah Google Classroom kelas 9. Bagi siswa yang belum masuk Google Classroom, segera masuk Google Classroom yang sudah saya sampaikan sandinya atau kodenya sudah-sudah sampaikan di grup WhatsApp. Oke, di Google Classroom nanti itu ada apa saja? Di Google Classroom nanti adalah ada absensi dan materi pembelajaran. Nanti akan saya taruh di sana: absensi dan materi pembelajaran. Oke, kemudian absensinya, formatnya bagaimana? Yaitu, hari, seumpamanya tadi, Senin, ya, Senin, hari Senin, kemudian nama lengkap, spasi, ya, tadi nama lengkap, spasi, kemudian nomor absen spasi kemudian buka kurung ya kelasnya ini contohnya contohnya Senin spasi Abdullah Akhit spasi seumpama kita absen nomor satu 1, 1 spasi buka kurung 8A formatnya seperti ini untuk absennya Oke okay. Selanjutnya yang kedua menggunakan media YouTube. Di sini pun juga nanti sama media YouTube. Apa saja yang nanti harus dilakukan yaitu sama absensi. Kemudian formatnya sama seperti tadi. Ini contohnya Rabu, spasi Abdul Akid, Absen 1, kemudian buka kurung, 9i, tutup kurung. Nanti formatnya seperti ini di absensi. Kemudian di YouTube nanti juga ada materi pembelajaran, materi pembelajaran nanti di YouTube ini. Ya. Jadi absensinya dua kali, dua tempat yaitu di classroom dan di YouTube. Oke, yang kedua. Kemudian selanjutnya kita menggunakan Google formulir. Yang ini nanti untuk evaluasi pengetahuan. Jadi Google Formulir nanti akan saya sampaikan pun juga di WhatsApp grup kelas masing-masing. Sampainya kelas 8A nanti akan saya kirimkan di sana linknya. Jadi ini nanti Google Formulir setiap KD pengetahuan. Karena kita tahu bahwa kemarin KD-nya ada untuk kelas 8 ada 6. Berarti nanti di situ ada 6 soal yang akan saya sampaikan. KD 1, satu soal nanti jumlahnya berapa, berapa, beberapa poin, dan seterusnya sampai ke 6. Ya, KD ke 6 nanti ada beberapa soal. Nanti di Google Formulir ini kalian cukup mengisi identitas kemudian menjawabnya dengan cara memilih optionnya nanti. Oke, kemudian selain Google Formulir yang keempat adalah kita tetap menggunakan WhatsApp. WhatsApp itu untuk apa? Untuk satu, nanti soal yang di Google Formulir, ya, pengiriman, pengetahuan, atau grup kelas nanti akan saya kirimkan di grup kelas. Google Formulir tadi evaluasi pengetahuan di grup kelas. Ya, paham ya? Kemudian di WhatsApp itu juga ada apa? Yaitu pengiriman hasil evaluasi keterampilan. Contoh, soalnya Pakit memberikan soal keterampilan membaca surah An-Nahl. Nanti kalian membaca dan artinya sesuai dengan soal atau petunjuk. Kemudian di video Kemudian video itu dikirimkan ke WA 081331535885. Ini spesial untuk menerima evaluasi video dari pembelajaran kalian. Ya, ini WA yang Pak Akid gunakan nomor baru HP yang berbeda dengan HP yang seperti biasa. Faham ya? Kemudian di grup WA pun atau WhatsApp itu sebagai koordinasi kelas juga. Jadi nanti kalau ada kesulitan, kesulitan nanti bisa disampaikan di situ juga, ya. Nanti pun juga dari materi yang akan ada di semester 2 kali ini akan saya sampaikan lewat medianya tadi Google Classroom, kemudian YouTube. Kemudian, Google Formulir. Nah, nanti di WA ini pun juga akan saya kirimkan video pembelajaran juga, kemudian yang terkoneksi dengan YouTube, kemudian di WhatsApp juga, untuk pengiriman soal Google Formulir sebagai apa, sebagai tugas. Kompetensi uji kompetensi pengetahuan. Dan di WA juga nanti juga kalian mengirimkan video. Video ini durasinya yang bisa dibuka oleh WA. Tidak usah terlalu panjang. Tergantung dari eh, kalian menyelesaikan video tadi. Kalau tadi saya, saya kasih contoh berkenaan dengan membaca surah An-Nahl. Itu mungkin hanya beberapa menit lah. Nanti bisa dikirimkan ke WA ini. Jadi utamanya memang kita menggunakan WhatsApp yang terkoneksi dengan Google formulir yang terkoneksi dengan YouTube yang situ ada materinya kemudian yang berikutnya adalah contoh absensi sekali lagi biasanya putra putri semuanya siswa siswi semuanya absensinya berbeda beda ada yang nama dulu kemudian ditulis nama kemudian nama lengkap bawahnya ditulis kelas dan sebagainya kita samakan saja ya contohnya ini tadi saya ulangi lagi seumpamanya kalian jadwal pelajaran PAI nya hari Senin berarti tulis Senin spasi Abdullah Ahid nama lengkap ya spasi satu kalau nomor absen kalian satu spasi buka kurung 8A tutup kurung. Ini untuk yang kelas 8 contoh. Kemudian contoh untuk yang kelas 9. Ya, ini Rabu semuanya. Kalian mata pelajarannya Rabu, hari Rabu. PAI hari Rabu. Kemudian spasi nama lengkap kalian, kemudian spasi nomor absen kalian, spasi kemudian buka kurung 9I, saya kalian 9I atau 9 FGHI terserah nanti sesuai dengan kalian jadwal kalian tutup kurung kemudian pengiriman hasil evaluasi keterampilan video berupa video atau mungkin juga foto-foto bisa nanti video atau foto-foto bisa yaitu ke WA 081331535885 ini untuk pengiriman video atau evaluasi ketampilan bisa video bisa juga foto itu yang dapat saya sampaikan untuk evaluasi sistem evaluasi PAI dan BP kelas 8 dan kelas 9 semester 2 SMP Negeri 1 Winong Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Republik Indonesia silahkan nanti kalian Laksanakan dengan sungguh-sungguh Manjada wajada Barang siapa bersungguh-sungguh Maka akan berhasil Itu adalah salah satu mukaddimah saya Di video sebelumnya Demikian Semoga ini bisa bermanfaat Dan kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabillahi taufiq wal hidayah ilnayah Wal afu minkum Wassalamualaikum um Warahmatullahi Wabarakatuh.